Oke, selamat siang. Kita lagi ngetes untuk Koda Randi Tokopedia ya. Ini untuk Zainal Abidin. Di produknya Mikrotik SX LED 5 ya. Ini untuk unitnya. Ini untuk BB-nya itu 0,4% ya. Sudah saya tulis. Ini untuk unitnya. Bisa dilihat ya. Untuk ininya sesuaikan ya. Ini saya menggunakan power injector ya. Power ini untuk menyalakan unitnya ya. Kita coba langsung tes masuk ke web view-nya ya. Biar memastikan unitnya berfungsi. Untuk IP-nya itu 192.88.1 ya. Seperti biasa, IP defaultnya Mikrotik. Langsung masuk ke Winbox aja ya. Nah ini dia, langsung masuk. Untuk masuk ke webnya si Mikrotik ini ya, ini saya untuk nampilin ini aja ya, untuk memastikan. Nah ini dia ya, untuk BB-nya 0,14%. Ini ya, untuk memorinya bisa dilihat-lihat. Oke, gitu aja untuk ngetes unit ini ya. Karena cuman ini aja saya ngetes untuk kalau bisa masuk ke web ini ya, web Mikrotiknya. Bukan IP ini tinggal di setting-setting aja sesuai keinginan ya. Gitu aja, sekian, terima kasih.